Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja, kita merayakan kabar sukacita. Mari bersama Bunda Maria kita mohon doanya agar bangsa kita ini terbebas dan bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Bersama Bunda, mari kita berdoa. Kau Bunda yang penuh rahmat, sampaikan salamku padamu, yang setia doakan anaknya, Bunda yang selalu dengar seruan hatiku. Syukurku padamu, oh Bunda, Kau yang setia dampingi langkahku. Setulus hati berserah diri, sudi hantarkan doa-doaku. Kasihmu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berdoa untuk wabah COVID-19 di negara kita. Semoga mereka yang meninggal diberikan kedamaian bersama Bapa di surga, yang sakit diberikan rahmat kesembuhan, para dokter, perawat, dan tim medis diberikan kesehatan sehingga bisa melayani dengan penuh pengabdian, dan pemerintah serta badan organisasi kesehatan dunia bisa bekerja sama untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Dan kita semua saling membantu memberikan informasi yang baik dan benar, serta saling meneguhkan satu sama lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.